Sahabat Roka Alam, kali ini kami mengajak Anda jalan-jalan ke Danau Biru, Batam. Oke. Enak enggak di sini, Dek? Udah sampai di Danau Biru. Kawan-kawan udah diajak di sini enggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Roka Alam. Kali ini kami bersama si kecil Alena mengajak si Alena untuk jalan-jalan di Danau Biru. Ini di Star Nongsa Batam. Sebenarnya danau ini adalah dulunya adalah sebuah pertambangan pasir dan kini sudah ditinggalkan. Jadi air hujan jadi tergenang dan membuat air penuh. Dan di sini kita lihat di sana adalah sebuah pantai dan laut Cina Selatan. Dan di ujung sana kalau Anda bisa melihat itu adalah Malaysia. Itu adalah Malaysia, nampak mungkin di sana adalah Malaysia itu. Ini sangat luar biasa. Jadi Anda yang belum pernah kesini, ajaklah rekan-rekan atau kawan-kawan atau keluarga bisa lah nongkrong di sini. Di sini masih alami sekali, tapi memang jalannya agak sedikit susah karena masih jalan tanah. Dan air ini termasuk air tawar, jadi kita bisa mandi-mandi, tetapi tetap harus jaga keselamatan karena tetap gimana pun inilah dalam, harus tetap waspada. Nah, si kecil makan sekarang nih. Nah, dia makan. Dia makan roti dia pagi ini. Suasana memang cerah sekali ya hari ini. Suasana sungguh-sungguh cerah sekali. Nampak di kejauhan sana adalah Malaysia. Tapi karena cuaca di ujung sana kurang cerah ya, jadi kurang jelas. Dan di sini banyak melintas kapal-kapal di jalur ini karena ini masuk jalur utama ya. Di Alena menikmati makanan favorit dia, jadi roti. Ini paling sedemen sekali dengan roti ya. Adik, nah, enak kan?
Wow, cantik kali, macam pastel. Ini tidak jauh dari lokasi Danau Biru. Nah, sahabat Rukalam, inilah yang saya katakan tadi. Inilah salah satu endapan lumpur yang membuat satu konfigurasi macam pasel. Jadi bentuknya unik gitu. Kita main-main ke dalam yuk. Nah, teksturnya seperti ini ya. Lembut kali. Nah, karena ini udah endapan, jadi air yang mengalir akhirnya dia akan ngumpul, ngendap tanpa disaring ini. Halus jadi ini. Bisa untuk main-main dan untuk buat-buat patung-patungan bisa ini. Ya, Alina udah ngambil banyak ini. Nanti akan dibawa nih sama dia. Sahabat Ruka Alam, melihat air terjernih ini rasanya kepengen kali mau mandi. Jadi saya rasa pengen sih nyebur bentar, lepas itu kita ini bergegas lah karena ada cuaca udah mendung. Jadi saya rasa kepengen sekali mandi nyebur, menyeburkan badan, lepas itu kita bergegas untuk segera pulang.